Assalamualaikum. Okey. Subscribe. Tekan subscribe dengan loceng. Ha. Ha, pasal kami nak pergi Kinabalu. Balu. Ha. Ha, banyak tak tekan. Ha, okey okey. Lagi apa-apa ucapan? Hilal ni kita tunggu siapa lagi? Hilal ni baru pukul 7:30 kami berada di Penang. Okey. Ha, satgi flight pukul 10:40. 10:40. Ha. Dijangkakan kami sampai Kinabalu. Tengah malam ah. Ha, tengah malam. Tengah pagi ah. Kira pagi ah. Ha, tengah pagi. Ha, lepas tu ni pun kami duk tunggu member lagi seorang. Kira kami bertolak daripada Penang. Depan main daripada KL. Ha, dia dia member dia member ya. Kinabalu sampai dekat.
Okey geng, lah ni kami dalam perjalanan nak balik ke hotel dan kami disambut oleh Encik Azrul. Encik Azrul ni adalah orang yang penting. Dialah yang atok segala perjalanan kami kat Sabah ni sampai ke Gunung Kinabalu. Semua dia buat, semua dia arrange. Dan kami cuma ikut je lah. Sementara nak tunggu besok pagi, kawan-kawan kami lagi 5 orang nak sampai. Nak balik dulu, kami nak rehat dulu. Besok pagi lah punya kita cerita lain. Okey, jom. Okey, dah ni kita ada dekat kota Sing Surat. Belah kota Kinabalu, tengah tunggu lagi 5 orang mai. Ya. Yeah. Kita dah mai dah. Member kita dah mai dah. Tu so, kami nak gerak. Orang pun dah orang. Dia hari ni dia kerja di labuan. Dia nak balik malam ni. Jadi Taufik tak sampai lagi kan. Dia sampai dengan kami tadi. Oh. Sekali dia, kami dah sampai 5 minit dia baru turun. Si surat lah kau tempat ni. Apa fikir juga lah dari orang tu ya. Tengok kan. Surat ni. Ini no. Dataran boleh makan lah situ. Ya. Yeah. Tempat makan belah kanan pergi apa. Macam Filipin semua sana. Okey geng, syukur alhamdulillah lah ni semua kawan-kawan semua dah sampai, 9 orang ni dah, semua dah complete set dah. Okey, lah ni kami dalam perjalanan nak pergi jumpa Encik Azrul sebab dia nak bagi sikit taklimat sebelum kami mendaki Gunung Kinabalu esok. Dan dia juga akan beritahu apa yang perlu kami bawa, apa yang perlu kami buat dan apa yang tak perlu kami buat. Okey, sebelum tu kita ronda dululah kawasan Kota Kinabalu ni, cuci-cuci mata dulu kot ada apa yang tak cukup bolehlah kami nak beli kan. Okey, jom. Kita minum dulu pagi ni. Duit tawar. Tawar ah jam, tak gula. Okey, ini akau. Mat. Kamal. Suhenis. Yo. Taufik. Ibrahim. Ngamu. Fizal. Ni kita nak ada briefing sikit. Ambil minum-minum pagi bawah tu. Asam waktu guys. Subhanallah sahurana haja wa maqina lahu muqrina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya turun Pening. Dan masa saya balik Labuan, KL, KL Pening. So memang kadang-kadang memang saya teleport je. Teleport balik-balik ni buat betul ni. So okay, tu, untuk besok hari ni jalanan dia akan ikutkan tempat dah ambil atas sewa. Terus shoot people homestay untuk check-in. Atau kalau boleh, kalau memang nak cari lagi barang, saya suggestkan beli barang kat sini dekat KK. Paling last sekali dekat Petronas dan Baruli.
So sebelum naik bukit, sebelum naik bukit lagi ada Petronas Tambah Ruli, boleh stop kat situ beli barang apa-apa dekat Petronas Nusra. Yang kecil-kecil lah, kalau nak beli bateri ke apa, coklat ke apa lagi, Mentos ke apa semua, makanan untuk setengah orang kalau power gen ni dia tak tahu benda apa. Tapi kalau nak, sebab kita naik atas nanti, kita akan rasa something lah. So kita nak bagi kita ni kan, so boleh punya Mentos ke, gula-gula ke, KitKat ke, Cloud 9 ke apa, semua tu kita panggil energy bar. Untuk kita tak mau bagi, yalah kita drink kan. So selain daripada minum ayak tu, so kalau ayak selain daripada 100 plus ke apa, kurang 2 jam macam tu lah kita punya studio kita. So kita enjoy layan-layan. Dan ni kami dekat ni lagi, dekat KK lagi. Baru nak gerak, baru keluar lah tadi lepas dengar briefing pun semua. So kita enjoy. Sekarang kita lalu kawasan Bekabus. Tengok. Bukan tu jalan yang tu ni, yang aku je ke hujung lah, tak payah kita lah. Betulah.
Okay geng, sekarang kita dah sampai dah dekat Kinabalu Park. Lebih kurang 800 meter lagi. Memang sejuk kat sini. Kita tengok view dia sikit. Kami depan sikit pada Kinabalu Park. Jadi tak jauh lagi lah nak sampai. Dalam 5 minit lagi. View dia lebih kurang dekat-dekat dengan macam Canberra Highland lah. Tapi dia lagi sejuk. Dia punya kapui dia. Masya Allah. Merancak lah. Mana-mana rancang berdosa. Mek. Yang ni baru kat bawah tau. Dia punya sejuk dia tu. Tu. Sampai dah sejuk dah. Dah sampai atas ni. Dan teringat pasangan. Allah. Okey, lah ni kita dah nak masuk area Gundasang. Daripada Semenanjung. Okay guys, kita dah sampai dekat kita punya destinasi. Kita dia bawa BBQ. Okay geng, sekarang kita dah sampai tempat penginapan kita. Tak, aku nak tunjuk apa view ni, memang cantik juga. Masa perjalanan kami daripada KK ke
Kundasang ni lebih kurang 2 jam lebih lah sebab tadi masa nak naik lori. Kalau ada lori tu memang jam lah sebab dia mendaki kan. Kita agak mendaki. So kita sampai lambat sikit lah. Tapi alhamdulillah selamat sampai. Memang sejuk. Memang sejuk gila. Dia punya view dia memang nice. Memang best gila. Alamak, kita tersilap. Berlaku sedikit kesilapan. Yang ni bukan tempat penginapan kami. Tempat penginapan kami dekat bawah lagi. Kami salah. Kami kena scam. Patut geng-geng ni dusha pelik bawah bagai. Tak nak tak boleh nak tumpang barbecue lepas. Tapi tak apalah. Janji kami dan kita view. Satu daripada dusha pelik. Kami dah silap. Kita tempat silap pot pula. Member lah awak kepala tau. Tu atas tu mana orang. Sekarang dia pun tak tahu kan pun. Ah, yang ni memang betul tempat penginapan kami. Tadi kami kena scam. Okey, yang ni aku nak tunjuk tempat. Some session. Oh no, we got the herbalist flow. Now we keep it high, we never mind the Babylon sound. See them in a distance while we floating on a cloud of smoke. Blaze the weed and wisdom. Focus on the works to be done. I guess so let the weed run. Oh no, nobody said. Okay lah, untuk kami duduk kat bawah ni sebelum esok. Okay, lah ni kita duduk kat bawah Kundasang. Besok kita akan kita naik Kinabalu. Puncak yang kami akan naik, yang kita akan nampak daripada bawah ni. Okay, lah ni kita dah dekat dairy farm. Depan sikit, kena naik atas sikit pada Kundasang yang tadi tu. Yang ni yang diorang cakap macam New Zealand tu. Okay. Sat. Tema kumai ni dah tutup lah. Sebab dah lewat dalam sampai esok kami kena ambil kat lock lah. Okay. Jadi farm. Okay, ni dah. Cantik tempat dia. Dia punya pemandangan tu dengan nampak Kinabalu
Okey. Lepas tu nampak pula lembu, lembu susu macam New Zealand tu kan. Oh, memang cantik lah. Time ni memang dairy farm ni dah tutup sebab dah ni pun dah pukul 6.14. So, ni kita ada dekat pasar malam Gundasang. Ya. Jaket macam ni. Dia buat macam kat tunggu orang malam. Macam sini yang special dia, apa kata kepak ayam dia. Ayam dia pun kata sedap tu. Ok geng, hak mana yang main Sabah tu, terutamanya kawasan Gundasang ni, memang orang yang main kat kawasan ni akan cari kepak ayam dia. Kepak ayam dia memang sedap. Bukan kedai ni je yang jual kepak ayam, kedai lain pun kalau yang mana jual kepak ayam memang sedap. Aku tak tahu siapa, tapi memang sedap lah. Perapan dia apa semua memang rasa, memang sedap. Kami pun beli juga kepak ayam ni, memang sedap gila. Makan tambah makan nasi putih pula, sejuk panas-panas macam ni pula. Apa nak kata. Kami orang pertama sampai sini. Kira awal 1 jam 20 minit. Alhamdulillah biar awal tak apa. Janji lagi tak kalut kan. Nak daftar apa bagai. Okey. Dan ni kita tengok view ah. Dia berada dekat bawah sebelum nak mendaki ni.
Okay, Mat. Jadi Mat. Okay, semua dah get ready. Zahir. Akau. Taufik. Zahir. Semua dah excited lah kan. Semua dah excited lah. Start, kita boleh warm up dulu. Kita sampai awal kita boleh warm up dulu kan. Tak kalut. Ni Abu punya team kau. Akmal. Jadi Akmal. Abizal kat sana dia dah nak dia ready untuk nak daftar. Okay. Dan ni semua kita dah panas-panas badan dulu. Kita nak relax dulu. Masak pun dulu kan. Sekejap lagi. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan. Okay. Lani pukul nak kat Sabah Lani ya. Kat Lani dah pukul 5.48. Dah cerah dah. Cerah dah. Sementara kita nak tunggu kaunter pendaftaran ni buka pukul 7 lagi. Lani pun awal lagi. Kami pun pusing-pusing lah. Tengok dekat papan kenyataan ni. Dia ada map, apa semua ada. Kami pusing-pusing dulu lah tengok suasana dekat bawah Kinabalu Park ni. Kami akan makan-makan dulu. Dekat bawah tu dia akan ada restoran untuk para pendaki ataupun orang yang menginap kat kawasan ni boleh makan kat restoran tu. Jadi ada chef. Lagi ya, memang sejuk bawah ni. Tak tahu kat atas lagi macam mana. Dan ni macam biasa lah kan, kita basak bawah dulu. Lepas tu tadi kita warm up sikit, makan dulu, baru kita start naik. Okay. Okay, dan ni kita nak daftar dulu. Untuk sebelum kita nak daki ni, kita daftar dulu, kita nak ambil pas. Okay, kat situ je dapat. We'll be right back.
pendaftaran ni selalu depa buka pukul 7. Okey. Jadi sebab pendaftaran dia sebelum kita naik, kita akan daftar dulu, ambil pas. Okey, ini tim kita yang tengah daftar. Yang penting IC ya. IC kena ada sebelum nak daftar. Baba. Morning. Kena putus tape 2 IC. Ya, yang penting nanti sebelum nak daftar kena putus tape 2 IC. Ha, baru boleh daftar kat sini. Dia kena putus tape. Okey, dan ni kita dah settle daftar dah. Dia akan lepas daftar dia akan bagi pas nampak ada nama kita. Ada nama tu. Ha, ni lepas daftar dia akan dapat pas ni. So kita dah settle daftar. Sekarang kita duit nak pergi hiking tu. Dia kena pergi naik, dia kena pergi naik van dulu ah. Memang kena naik van lah sebab jarak daripada kat sini Kinabalu Park ni nak pergi hiking dia tu memang lebih kurang, tak tahu lah daripada cakap dalam 4. berapa kilometer lebih kurang macam tu lah. So kita kena naik van dulu. Okay. Okay, dah ni kita dah sampai dekat kaki bukit, kaki gunung untuk kita nak daki. Ya, bang. Ya, nama apa bang? Okay. Daud. Daud ah. Ya. Okey, kita punya Malik yang first. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan start lagi lah. Dan rekod 2 jam. Yang ni rekod-rekod ni anak yang janganlah patahlah. Dan rekod kan paling samping-samping. 2 jam 1 minit 33 saat. Okey. Paling laju sampai. Tak payah dah. Buah kom Malaysia. Kia ranger yang bagi akan bagi tahu boleh naik ke tak boleh naik lah. Yeah. Oh, tu keputusan semua ranger lah. Okay, ketak rapat-rapat. Okey. Okey, yang jauh rapat-rapat. Okey. Dan ni kita akan dengar taklimat daripada kita punya guide. Saya melakukan briefing terlebih dahulu, saya memperkenalkan nama guide kamu. Okey, nama saya Daud. Daud. Saya Derry. Derry. Kami lah guide kamu untuk hari ini hingga esok lah. Bawa kamu pergi ke puncak. Okey. Di Timpohon ada punya ketinggian 1866.4 ada punya ketinggian peras laut. Okey. Perjalanan kita hari ini lebih kurang 6 km. Dari sini ke Laban Data untuk perjalanan kita lah. Oke, okay. Sepanjang perjalanan ini dia disediakan pondok, 7 buah pondok untuk perhentian bila kita letih ataupun bila kita makan lah. Oke, okay. Setiap pondok ini dia disediakan tong sampah, tandas, air gunung, air pipa, tapi air itu tidak dirawat. Tapi sekiranya kamu allergic minum air mentah, tolong jangan minum air mentah. Nanti
Kalau kamu minum air mentah nanti balik-balik nanti pergi tandas. Kalau sakit perut. Oke. Dan sebule-bulenya bawa air secukup sampai ke Laban Data, karena di Laban Data dia ada air juga sana yang dimasak. Atau ada juga yang khas untuk air punya. Bikin tepi lah isi. Oke. Panjang perjalanan kita tidak dibenarkan untuk membuang sampah Marta tempat, karena setiap pondok ini dia disediakan tong sampah. Dan cuma kamu dibenarkan untuk mengambil gambar sepanjang perjalanan untuk mendaki Gunung Kinabalu ini. Cuma kamu tidak dibenarkan memetik tumbuh-tumbuhan di Gunung Kinabalu ini dan memetak kayu untuk dijadikan tongkat. Sekiranya kamu melanggar peraturan ini, kamu didapati, kamu dikampaunkan tidak lari 3.000 ringgit. Sekiranya kamu didapati memetik ataupun memetak kayu. Oke. Oke, sepanjang perjalanan ini dia akan naik saja. Ada landai pun pendek saja. Oke, kebanyakan naik terus. Oke. Di 4 km layang-layang. Biasanya pelancong dia akan makan di sana. Tetapi di mana-mana kamu sampai, kamu rasa lapar, tak perlu sampai di 4 km karena bukan jam yang memakan tapi perut kita yang memakan, kan? Jadi di mana-mana kamu rasa lapar, makan saja di mana-mana tempat anulah di pondok. Oke, pantang larang untuk mendaki Gunung Kinabalu, kamu tidak dibenarkan untuk berteriak dan mengambil batu dan baling, dan jangan sesekali melanggarkan undang-undang ini karena bahaya. Masih di kawasan gunung ini masih keras lagi, jadi kita ikutlah peraturan, karena selama kami bekerja sini banyak pengalaman yang kami dapat, dan lebih-lebih lagi yang tidak mengikut peraturan. Jadi kadang-kadang ada juga yang macam kena rasuk, macam itu. Ya, oke. Macam kamu juga kalau masuk di hutan, kamu ada pantang larang juga kan. Jadi setiap hutan ini mesti ada penghuni orang alus. Jadi tolonglah bekerja sama dengan kami supaya kita semua pun naik dengan keadaan selamat dan turun pun dengan keadaan selamat. Oke. Dan esok nanti saya akan bagi briefing untuk mendaki ke puncak lah. Untuk pendakian ke puncak. Jadi siapa yang duluan sampai di Laban Data, tunjukkan ID card kamu di reception sana. Jadi orang akan tunjuk di mana tempat tinggal kamu. Siapa yang laju lah. Oke. Tolong jaga ID card kamu, jangan sampai hilang dan jatuh. Karena inilah ID card kamu untuk permit untuk mendaki Gunung Kinabalu. Sekiranya ini ID card kamu tiada, kamu dikirakan menceroboh Gunung Kinabalu. Jadi tolong jaga kamu orang punya ID card lah. Jangan sampai hilang. Pakai saja. Pakai saja. Kami senang tinggal. Pakai saja. Pakai. Ya, pakai saja. Oke. Kami dua guide, mungkin satu di depan, satu di belakang lah, untuk memandu di depan dan tunggu yang di belakang satu. Oke. Sepanjang perjalanan jaga dirilah kamu dan jagalah keselamatan kamu, karena kami tidak boleh jaga kamu satu persatu, kamu seramai 9 orang. Jadi jagalah keselamatan masing-masing ya. Dan harapan kami semoga kamu berjaya sampai ke Laban Data dengan keadaan selamat, dan semoga kita dibagikan cuaca yang bagus pada hari ini dan hingga esok. Oke. Dan sebelum jalan, kamu boleh buat stretching dulu, dan selepas itu kamu boleh berdoa, dan sebelum melimpah cek pencana, kamu kena cek nama kamu masing-masing dan sign kamu orang punya nama masing-masing lah. Oke, ada apa pertanyaan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'sir rabbi tam. Dan ni kita baru sampai pondok pertama selepas 1 km. Okey. Okey sikit lah, masa ni okey lagi. Baru satu. Sini pondok checkpoint pertama, kita akan sampai ke pondok Kanding. Ni checkpoint yang pertama untuk yang rehat. Lepas 1 km, sini dah kita akan sampai pondok Kanding. Oh, masa ni abu cemerlang ah. Abu cemerlang, alhamdulillah. Yang lain checkpoint yang pertama, alhamdulillah selamat. Kirim ni. Kita sampai ke checkpoint yang kedua. Pondok Ubah. Okey, tak nampak matahari. Sorry. Kita depan sikit. Okey ni, checkpoint yang kedua. Pondok Ubah. Alright. Kat sini bolehlah untuk kita minum air dulu. Kan? Makan apa yang patut. Relax dulu. Yang penting slow and steady. Tiada kau. Rancak. Ya kau, sempoi ya, legendnya. Mana-mana lancar. Ibrahim. Alhamdulillah. Okay. Kita tunggu geng kita lagi 6 orang. Ada belakang ni. Dan ni kita rehat tu. Checkpoint kedua. Tadi pondok yang pertama. Relax tu. Yang ni pondok kedua. Tak silap aku ada lagi 4 pondok. Ke 3 pondok lagi. Checkpoint kita 4 pondok lagi lah. 4 pondok lagi. Kita relax dulu. Cool and steady, okey. Ya, geng kita. Siksa itu benar. Yeah. Steady Kamal. Pondok. Dan ni kita okay, sekarang kita sampai ke pondok yang ketiga. Pondok ni, pondok lagi. Hello. Pondok lagi. Yeah.
will stay till the break of dawn. Macam tupai kat kampung pun. Bunyi pun dah selerak. Tucked up somewhere in the woods on a hill, wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. Jinak guys. Bagi sikit, bagi sikit. Ini memang kesan. Tucked up somewhere in the woods on a hill, wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warm now, and we all sit around the fire. We feel so much better now. Dan ni kita sampai ke pondok keempat, iaitu pondok Mempening. Rumah balut tu memang bumban. Pondok Mempening. Okay, ni geng kita yang sampai lah. Orang kuat lah ni. Kuat lagi. So kita tinggal lagi 3 km, kalau tak silap 3 km kan. 3 km lagi untuk sampai ke Natal Aban. So kita enjoy lah. Kita relax dulu. Kita minum air dulu. Wah, depa kata aku. Aku kata depa enjoy. Cap luh ni. Dah tengah jalan lah. Lagi setengah lagi kita akan sampai kat antaraban. Kat situ akan rest. Makin lama makin memacak. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. Oh, I want
testaments they told, the moon in its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it is. Geng, dekat-dekat nak sampai Dato' Rabah ni. Dia punya view, Masya Allah, lagi cantik. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Dan ni kita dah sampai dekat checkpoint yang ke, ni checkpoint ke berapa? 5 ke 4? Okey, dan ni kita dah sampai checkpoint ke 5, iaitu Pondok Layang-Layang. Kat sini kita akan rest lama sikit, makan-makan apa tu. Kita dah sampai daripada bawah kat sini dah 4 km, so nak sampai Dato' Rabah lagi 2 km. Okey lah. Tengok untuk pai. Dah macam kucing lah. Tu. Wah, silap. Ah, pondok yang ketujuh. Sorry ah, salah. Dini ah, dini lah. Scam aku berkali lah. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way. The funk back. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about
about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through. Sampai lama datang, okay. Kita rest panjang, tidur. Malam pagi, P2 ataupun 2.30 baru kita start kita naik ke puncak. Hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when okay, gang. I see you again. Lagi we've come a long 1 kilometer untuk sampai ke Labah Atar. Kita kena check in dulu dekat reception tu. Aku tak tahu betul ke tak. So kat sini. Mana? Okay, kat sana lah. Kita kena cari hostel kita dulu. Yes, berjaya. Berjaya. Alhamdulillah. Bila sekarang yang berada pun kita okay so. Okay, dah ni kita pergi bilik. Kita pergi bilik dulu. Time ni kita kena rehat cukup lah sebab sehari pukul 2:30 hari kita dah start nak mendaki. Lagi 2 kilo lagi untuk ke puncak. Lagi heavy lah, lagi mencabar. Ada itu lah, ada ayak lah. Kita cari bilik tu. Okay, nanti kita dah pergi makan tu. Sebelum kita rehat dalam 2 jam, kita tidak masak tadi. Kita pergi makan tu. Thank you.
duduk tepi dapur kau nak buat. Sini dia dapat berhenti ke barang cak lah. Dia dapat taste apa ni. Dia dapat berhenti cak pada kau. Wantan ni, wantan. Dia sejuk macam ni pula. Tapi sayang kita tak dapat view dah. Dia macam belajar sini. Dia macam very artificial. Tak dapat makanan jadi. Besok berapa pun dia jadi. Ya, nanti pukul 5 pagi kan. Masih hujan lah. Jadi buat dia tak nampak pun. Bukan. Kami rasa tengoklah kalau malam ni kalau hujan turun sini memang tak rezeki lah nak naik. Memang mereka tak akan benarkan kami naik lah sebab hujan kan. Dia takut licin kan. Dari waktu jadi susah lah lagi dalam pukul 8 ke pukul 9 jam berhenti. Dia sayat dia lah kan. Tapi waktu hujan ni agak lepat lah hujan. Tak ada tu. Pusung main tu. Kosong darjah Celsius. Memang sejuk pula. Tak dapat hujan, memang sejuk lah. Tak jauh lah. 2 kilo, berapa kilo? 3 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Mana letak rapat? Nah, kita duduk sini, ni abai ni atas. Boleh nanti kita ke sini. Daripada bawah ni kami lari kat sini. 2.5 lah, 2.5 lah setengah. Ini kalau 2.5 sampai ni kalau macam ni. Ah, okey. Dia letak ni. Kalau ini macam tapi dia orang ni. Okey ah. Ini orang pertama yang sampai Kinabalu dan dia juga yang buat trail. Nama dia Id Kahandaman di Gunting bin Lagadan. Dia ni lah orang dia yang buat trail Kinabalu, orang yang pertama sampai. Dua empat minit. Mungkin dua tengah hari
melalui kawasan sana itu kalau kita tergelincir, jangan lepaskan tangan dari tali peti lah, karena tali peti itulah penyelamat roh kita. Oke, bila kita melintasi sana lebih kurang 100 meter, kita akan sampai di checkpoint Cayak. Oke, bila kita sampai di checkpoint Cayak, kita akan tunjukkan ID card kita. Jangan lupa tunjukkan ranger ID card kita. Oke, lebih baik kamu kasih keluar ID card kamu supaya kami senang sampai di penjara. Jadi time ni aku dah melepasi set sayat dan ada lagi lebih kurang 1 km nak sampai ke puncak. Time ni dah boleh rasa pening, ngantuk, semua rasa lah sebab oksigen nipis kan. So kena tahan lah dengan keadaan sejuk. Memang time ni memang tak ada yang fikir apa, kira nak sampai puncak je lah, jalan je lah. Okey, alhamdulillah masa ni aku dah sampai dah kat puncak. Lebih kurang dalam pukul 5 tak silap aku, pukul 5 ke 5.30. Lebih kurang macam tu dah. Memang time ni lega sangat lah dah sampai kat puncak kan. Cuma kena tahan lah angin sejuk ni. Bila demai ni memang sampai ke tulang lah. So kami pun kena carilah tempat berlindung daripada angin. Kami kawan-kawan aku 4 orang je ni, aku, Akal, Hafizah dan Taufik. Kami sampai kat sini dan kami kena tunggu sampai ke bawah lah sebab nak tengok view daripada puncak kan. So kami kena tunggu lah.
not the star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Thank you.
space in front of me. Where I am is where I wanna be. In the summer of a moment that's holding me. I'll admit when I can't find where to go. Strung along in a web of possible. Every trail that I will follow guides me. Set a course for